Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Subang Aja Channel. Di kesempatan kali ini kita akan mereview cara memasang plunger atau boss pump TF65, guys. Ini kita masukkan plungernya. Tuh guys, jadi harus diposisikan lubang, ada lubang tuh di paling bawah pas lurus bawah tengah, guys. Karena di deket lubang itu ada tempat sepi atau untuk berhentinya biar tidak bergeser. Nah itu nah guys, bawah lubang itu belawahnya kan ada cowaan. Nah itulah yang untuk mengunci biar tidak lari ke sana ke sini. Nah itu posisi lubang harus pas di bawah, di tengah-tengah bawah guys. Nah itu kan, nah kelihatan. Lalu kita pasang deliverynya, kita masukkan delivery, lalu kemudian kita pasang tutup pengikatnya biar tidak lepas posisinya guys. Nah pengikat delivery atau plungernya kita pasang. Setelah terpasang dan kita pasang untuk plungernya guys, yang ininya ini gigi untuk pengatur gasnya guys, kita pasang. Nah ini ada cowekan titik nol di posisi atas yang di atasnya juga itu ada nolnya juga guys, cowekan yang untuk pas di tengah-tengah, yang untuk delivery, yang untuk geser-geser di tuas gasnya itu guys. Nah di situ ada, nah kita paskan di tengah-tengah posisi tuas gas, posisi tengah-tengah guys, tengah-tengah juga. Jadi kita posisikan pas posisi tengah-tengah, tidak kemana, tidak kanan, tidak kiri, pas tengah. Pastikan di tengah-tengah dan di nolnya guys, karena pemasangannya itu agak susah, jadi diulang-ulang. Kalau kelewat di lagi dipasang lagi nantinya. Nah, jika sudah pas bisa kita pasang. Ini guys posisinya, posisi nol di tengah-tengah, posisi gas, posisi tengah-tengah guys, tidak kurang tidak lebih. Nah itu yang ada merek Myanmar-nya di atas guys, yang di bawahnya ada nomor-nomor guys. Jadi itu yang di bawah.
posisi depannya itu posisi gaspol pada posisi jam 11 guys, kurang lebih ya. Dan posisi mati sekitar jam 7-an. Posisi ada cowekan di tiang tadi guys. Nah, jadi kalau kita geser ke gaspol itu posisi jam 11. Lalu bila kita geser off atau mati posisi jam 7 sekitarnya guys. Nah, itu sudah posisi standarnya. Kalau begitu, itu kan di dalam ada cowekan. Ada cowekan pembatas gasnya guys. Jadi posisi jam 11 itu posisi gas. Posisi mati posisi jam 7 guys ya. Kalau itu sudah pas berarti tidak salah pemasangannya guys. Dan lepas kita goyang-goyang. Oke, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan